Di sini orang-orang Korea kalau parkir mobil di jalanan. Tapi walaupun parkirnya di jalanan tidak takut tilang karena di sini jarang maling. Dan tidak ada mobil yang dirusak apa diapain. Misalkan banyak bocor, dikembesin, terus dibaret-baret, pakai pisau, spion dirusak dan lain sebagainya, itu tidak ada. Halo semuanya, jumpa lagi di vlog saya, dolan bareng, teman-teman dolan bareng, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, tanpa kekurangan suatu apapun. Oke teman-teman semua, untuk vlog hari ini saya mau ngajak kalian untuk keliling-keliling di komplek pemukiman warga. Ini tepatnya di Provinsi Gimhae, nama desanya Samjuntong, Korea Selatan. Nah inilah suasana untuk hari ini. Ini baru tadi barusan hujan. Semalam hujan deras ya, tapi kalau kita lihat di sini tuh genangan-genangan air tidak ada. Karena di jalan sistem pengairannya itu bagus banget. Nah, ini kalau di Jakarta kan di jalan-jalan begini banyak sumur resapan ya teman-teman. Tapi di sini tidak ada sumur resapan. Adanya ini seperti apa, saluran airnya begini. Jadi air-air yang di jalan ini tidak bergenang karena masuk ke sini, ke gorong-gorong ini. Nah oke teman-teman, sekarang kita jalan-jalan ke sana. Apakah di sini ada genang-genangan air apa gimana? Dan kita lihat-lihat bareng bagaimana saluran airnya di sini dibuat. Nah ini teman-teman, jadi kalau di sini tuh, nih di depan mobil ini ada saluran airnya, ada bairnya begitu. Jadi airnya dimasukkan ke situ, terus disalurkan ke gorong-gorong di tengah jalan yang besar sekali. Nah ini ada bak kontrolnya juga besar banget nih. Ini pakai besi ya. Ini besinya tebal banget. Ini kalau mau diambil juga nggak kuat diangkat orang satu. Ini ngangkatnya harus pakai forklift. Kalau cuman orang satu dua ini nggak keangkat karena berat banget. Nah di sini ada apartemen. Jadi kalau apartemen di sini tuh nggak boleh tinggi-tinggi ya teman-teman, karena di sini tuh apa, bukan kota besar banget, jadi nggak boleh bikin apartemen melebihi dari 20 tingkat. Kalau di tempat-tempat lain ada yang tinggi-tinggi banget, karena di sini ada aturan tersendiri di daerah mana yang bisa dibikin tingkat sampai tinggi, ada juga yang tidak sampai tinggi banget. Oke, kita jalan-jalan ke sana, terus kita lihat suasana untuk hari ini. Kita lihat saluran airnya bagaimana. Nah ini teman-teman, di depan saya juga ada. Nah ini airnya nggak ada yang bergenang ya, karena salurannya bagus banget. Jadi di samping kanan jalan, samping kiri jalan, itu di depan situ juga ada saluran airnya. Terus gorong-gorongnya di tengah jalan gitu. Jadi ya mantep, walaupun hujan nggak banyak air yang bergenang. Ya ada sedikit-sedikit lah ini, karena memang jalan aspal itu kan nggak rata ya. Mungkin karena dilewatin mobil terus jadi ambles sedikit-sedikit gitu, jadi ada airnya bergenang sedikit. Nah ini sedikit. Nah ini saluran airnya ditutupin begini ya teman-teman. Jadi mungkin ini dibikin begini supaya enak kalau pas membersihkan ya. Karena kalau dibuat cor-coran, tutup cor-coran itu ngangkatnya kan juga berat. Nih jadi dibikin besi-besi begini. Terus lubang-lubangnya banyak supaya bisa lihat dalamnya ada sampahnya apa enggak gitu. Oke, kita jalan ke sana terus. Nah, ini ada yang ditutupin begini mungkin supaya tidak bau. Di sini itu kotanya kecil tapi asik. Bagus ya teman-teman, ini jalannya juga udah bagus semua. Terus ya yang jelas di jalan-jalan itu tidak ada genangan air.
terus tidak ada pemandangan yang tidak bagus seperti sumur-sumur resapan di jalan. Di sini enggak ada. Nah, ini juga ada di depan saya. Terus ini di halte, ada halte busnya. Nah, ini di depan saya juga ada nih. Ini malah besar banget. Ini mau diangkat orang dua juga enggak bakalan bisa nih. Karena ini busnya tebel banget. Di depan-depan sana juga ada. Nah, ini semalam barusan diguyur hujan, jadi kelihatan apa ya, suasananya nih enggak panas banget, pokoknya asik gitu loh, enggak banyak debu. Nah, ini begini ada lagi. Nih. Keren-keren. Ini dibikin begini ya, teman-teman. Nih, keren kan? Nah, ini tutupnya ada bermacam-macam sih. Yang kalau yang ini dibikin merah-merah begini. Ini jadi besi, terus tengah-tengahnya diisi semen. Kalau yang begini udah zaman dulu ya, teman-teman. Sekarang udah nggak dipakai lagi sepertinya kalau di Korea. Ini trotoarnya juga bagus. Enak kalau buat jalan kaki, walaupun habis hujan begini tidak basah-basah. Mantul-mantul. Ini masih ada telepon umum, enggak tahu ini masih dipakai apa enggak ya. Sepertinya kalau sama sekarang udah enggak dipakai lagi. Udah mati. Karena sekarang udah banyak handphone, udah banyak smartphone, jadi orang-orang mungkin udah enggak pakai yang begituan lagi. Terus di sini ada kios-kios. Ini ada yang jualan buah, terus ada yang jualan gorengan. Macam-macam lah pokoknya. Keren-keren. Wah, ini di depan ini trotoarnya lebar banget. Nyaman pokoknya ini. Mantul. Ini di trotoar aja saluran airnya segitu besarnya, teman-teman. Ini jadi di bawah ini ada gorong-gorong besar banget ini. Oh. Bersih banget trotoarnya, tidak ada sampah sama sekali. Jadi di sini itu kalau buang sampah begini, teman-teman. Ini yang di seperti apa? Seperti bak ini, ember, ini sampah makanan. Jadi kalau membuang sampahnya ini harus kita harus beli seperti apa? Tiket seperti koin gitu ya, nanti diselipin di situ. Baru diangkat, kalau nggak ada koinnya itu nggak ada, nggak diangkat. Terus yang di plastik kuning ini khusus untuk plastik sampah. Nah, ini ada tulisannya. Nih, ada tulisannya begini. Jadi kalau nggak ada tulisannya begitu, sampahnya tidak diangkut sama mobil sampah. Keren kan? Nggak bisa asal buang gimana gitu. Ini di pinggir-pinggir ada kios yang jualan roti, jualan daging juga ada. Ini ada optik kacamata. Keren ya, keren. Oke, kita teruskan jalan ke sana. Di Korea itu udah nggak heran lagi kalau di jalan-jalan sini semua isinya mobil-mobil parkir. Gak tahu saking kebanyakan mobil atau karena lahan parkirnya yang sempit di depan-depan rumah. Terus kalau di bawah rumah itu kebanyakan yang lantai atasnya untuk rumah, yang di bawahnya mesti toko. Nah, toko makanan, toko baju atau apa, ini juga ada. Ini di bawah toko, di atasnya rumah. Begitu, teman-teman.
Ini jalannya agak naik ya. Aduh. Wah, ini rumahnya keren ini. Motif bata merah begitu. Coba kita jalan ke sana. Wah, ini jalannya turunan banget. Yang jauh di sana, di depan gunung, kok depan gunung, di bawah gunung itu juga banyak rumah, pemukanya seperti begini. Keren. Ini di lantai satu juga toko, toko makanan, warung makan deng. Oke, teman-temanku semua, sampai di sini aja dulu vlognya. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Matur suwun.